anda bersama dengan saya Masin Amdan, kita di Bola Rotan TV. Baru-baru ni ketika satu video lama saya muat naik semula di YouTube Bola Rotan TV, iaitu video Golem Open, mendapat tontonan yang agak bagus dan ramai juga yang tanya tentang Golem Open. Saya rasa pemain-pemain muda ramai yang tak tahu bahawa Golem Open ni adalah salah satu kejohanan yang agak penting untuk Sungai Utara selepas KFC Utusan meledak. Yang mana apabila KFC Utusan berjalan di bentuk yang sebegitu, maksudnya final main di shopping mall, Golem Open juga mengikut langkah yang sama. Yang mana dua kali kalau saya tak silap Golem Open langsung dimainkan di landmark Golem dan menarik perhatian banyak regu. Cuma sayangnya di Golem Open ini gelanggang terhad, dua gelanggang saja, maka penyertaan tak dapatlah dibuka dengan lebih besar. Namun, Golem Open memiliki kelas yang tersendiri sebab kebanyakan pemain di Golem Open yang beraksi di Golem Open ni pemain-pemain state, malah ada juga bekas-bekas pemain negara termasuk current players. In fact, kalau tak silap saya, Malaysia pun ada hantar dibarisi sendiri oleh Ayong dan beberapa bekas pemain negara. Jadi, saksikanlah sedikit rakaman ni. Cuma mungkin ada yang nak komen lah, susah video saya nak fokus, sebab memang betul susah nak fokus sebab saya seorang yang rakam. Dua gelanggang jelas sentak, semua game sudah sedap. So saya terpaksa shoot sikit sini, shoot sini sikit. Saksikan sama-sama Golem Open. Lawanan di antara Infratel menentang Sukhoi. Ya, yang baru melintasi saya tadi itulah dia, Abang Hamid. Antara pemain-pemain legend yang masih lagi aktif beraksi, abang kepada Rahman Perak sebenarnya, Abang Hamid kita ni. Servisnya masih macam masih di muda-muda juga. Ya, cukup nakal servisnya. Menentang Sukhoi yang dibarisi oleh bekas pemain negara Amy. Juga apik kirinya salah seorang ahli MBR juga. Baru ambil baju tadi. Sama Tekong juga berada dalam squad negara, Kamal. Dan meriah di sebelah sini juga ialah Malaysia B menentang Rizda. Adakah sudah berakhir? Saya tak pasti. Oh, belum lagi. Yeah. Okay, baik. Saya rasakan keadaan semasa kelihatan seperti Malaysia B mendahului. Ini tackling baik to the King. Back kanan nombor 3 itu dipanggil King. Balik sini. Tandas daripada Syam. Saya pun tak tahu nak fokus ke mana satu sebab kedua-dua permainan sedap. Abang Hamid melakukan servis. Drop mungkin. Ya, seperti yang dijangka. Sepertinya dijangka. Tekong Rizda ini daripada Raup. Adakah Ayong yang akan melakukan libasan? Sepertinya dijangka. Ayong memang mampu melakukan libasan sebegitu. Boleh dikatakan Ayong kini merupakan antara api-api kiri yang berada ranking yang cukup baik. Dengan kemasukan semula Syafiq Rahman ke dalam skuad negara, mungkin dia akan membantu lagi Ayong untuk meningkat dan dapat bersama-sama dengan pemain yang hebat seperti itu. Fitri, hantaran kepada Perong. Diselamatkan King. Kalaulah saya ada dua kamera. Technical timeout 11 untuk Rizda lawan Malaysia. Kembali kepada Infratel menentang Sukhoi. Abang Hamid memberikan isyarat bola luar. Mungkin sasarannya kepada apik kiri. Saya rasakan, ya. Pemuda di situ, diambil Lehman. Nah, dipetik baik. Abang Hamid hantaran. King cuba menyelamatkan keadaan. Jaya diselamatkan. Adakah Abang Hamid akan melakukan blocking? Abang Hamid. Oh. Tiebreak di antara Infratel menentang warisan Ajax A.
Seperti yang diduga, regu ini memang lihat kedua-duanya. Dan Infratili telah mengeluarkan api kanannya dan memasukkan pula Syahril yang memiliki aksi yang juga baik. Kan sekarang 9 sama macam drop pada cara sayang sekali bola point tu duit ketuk eh. Apikan warisan AZ kelihatan agak hilang tumpuan. Slope-slope daripada KI mula menyebabkan perubahan berentak permainan. Tolong ni, tolong.